Oke, sudah ngerekod lagi. Jadi infonya barusan dari Cak Son ini, karena saya juga belum pernah lewat jalan sini, jadi tadi berhenti dulu ngambil ini buat, ijo cuy, ijo ijo. Jadi buat teman-teman yang di Madura, kalian patut bangga ada tempat sekeren ini. Jadi, jadi ini ada di Madura ya, lebih tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Oke, lanjut. Oke. Jadi tadi sempat berhenti dulu karena jadi buat konten kreator itu bisa dikatakan ini sharing curhat sharing curhat buat teman-teman yang mau berkecimpung di dunia YouTube. Jadi yang perlu kalian sadari ketika nge-YouTube, selain siap mental, kalian harus tetap fokus. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian hadapi, semuanya itu harus dihadapi dengan semangat. Jadi harus dihadapi dengan semangat, tidak boleh nyerah, tidak boleh berkecil hati, karena apa namanya, rezeki itu semuanya Allah yang ngatur. Saya nge-YouTube itu dari 2018, prepare beli kamera, dari kamera HP, dari kameraan sudah prepare, sampai beli action cam, terus modif action cam buat moto vlog, helm, beli ini beli itu, fakta di lapangan berhasil belum saatnya, tapi insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Panjang sekali ceritanya. Panjang sekali. Jadi tidak boleh menyerah, tetap semangat, karena pada akhirnya yang bertahan adalah mereka yang berjuang, bukan mereka yang menyerah yang akan menjadi pemenang, bukan. Jadi buat teman-teman tetap semangat, walaupun belum ada hasilnya, mungkin besok, kalau bukan sekarang mungkin nanti. Karena saya sudah merasakan begitu, rasa kecewa itu ada di depan mata. Rasa kecewa itu sudah ada di dalam hati. Tapi saya karena ingin tetap berkarya, karena ingin tetap berbagi informasi, maka tidak ada kata menyerah untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi tetap semangat, karena pada akhirnya kata menyerah itu hanya dimiliki buat dia yang tidak memiliki harapan. Jadi buat teman-teman jangan pernah berkecil hati, yang subscribernya mungkin sama dengan saya hanya ada ratusan, yang subscribernya mungkin hanya ada puluhan. Jangan berkecil hati, jangan. Karena seperti ini, saya ngutip dari kalimat dari salah satu short movie selamanya, esok adalah misteri, dan apa yang terjadi esok kita tidak ada yang ngerti. Karena kalau kita menyerah hari ini, maka kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Jadi tidak boleh ada kata menyerah. Apapun peluangnya, sekecil apapun harapannya, ketika masih ada mimpi yang tertunda, harapan yang ingin dicapai, jangan pernah menyerah. Oke, kita lanjut. Info dari Cak Son tadi, berdasarkan informasinya adalah kita akan tetap lewat ini di Socah. Socah yang mana saya tidak tahu. Cuma ini tadi pas ngambil thumbnail, untuk thumbnail, kebutuhan thumbnail, itu katanya nanti tetap sama tembus di Socah, saya nggak tahu. Oh, I see, tembus di mana? Oh iya, benar.
Jadi